ada penambangan secara besar-besaran, lama-kelamaan itu akan terkikis, akan terkikis. Dan kemudian kali yang besar ini juga akan terkikis dan airnya akan meluap. Ini akibatkan oleh tambang kita sendiri. Itu pertama, itu limbah, karena limbahnya mau dibuang kemana? Jika dibuang di laut, jelas laut yang mayoritas orang mau hidup di laut akan tercemar. Para nelayan di pesisir ini sangat merasakan sekali. Kalau limbah itu diendapkan dalam tanah, itu jelas mempengaruhi sumber daya mineral. Yang kalau kita bicara pulau itu kan satu aliran, ada dampak yang sedikit. Mau ke laut, tidak ada, sudah perlu laut. Peluang perikanan berkelanjutan kini mendapat ancaman besar akibat meningkatnya investasi pertambangan dan sumber daya mineral. Sektor perikanan malah lebih menguntungkan ketimbang sektor pertambangan. Bila dirunut dari konsep ekologi, maka kegiatan apapun yang dilakukan di daratan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keberadaan ekosistem di daerah pesisir dan laut. Ingat, potensi perikanan kini semakin terancam. Disampaikan oleh Radio Suara Alam bekerja sama dengan WWF Indonesia, Yayasan Lestari, didukung oleh SIDA. Mari bersahabat dengan alam.